Mama malah melihat kehadiran adik kandungnya yang sudah lama meninggal dunia. Jadi sosok adiknya mama ini wak macam mau bantuin mama buat lahiran gitu kan. Hai warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Setelah kemarin di KHW Nusantara dari Provinsi Jogja Aku bercerita tentang Eyang yang terkena santet Malam ini aku hadir dengan kisah horor Wawa yang tidak kalah menegangkan Wak Yaitu tentang cerita kelahiran Wawa kita yang diselimuti dengan berbagai kejadian mistis Nah dulu Wak di hari ketika Wawa ini lahir Ibunya si Wawa ini pernah melihat ada banyak sekali sosok astral yang datang untuk menjaga proses persalinan si Wawa ini Dan usut punya usut kata Nyawa sosok-sosok yang datang ini adalah leluhurnya mereka, dan tentu hal ini berkaitan dengan sejarah silsilah keluarganya, si Wawa ini. Dan selain itu, Wak, mereka ini juga sengaja datang untuk menjaga proses kelahiran Wawa ini karena ternyata ada alasannya. Nah, apa alasannya? Itu Nadia, ya. Dengarlah, ini sampai habis. Di sini, aku nggak mau banyak-banyak spoiler kali, jadi tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke apanya, ya. Check it out! Oke okay, Wak, jadi saya akan aku sampaikan malam ini dikirim sama Wawa aku yang namanya Sinta dari Jakarta. Halo Sinta. Nah jadi Wak, kisah ini terjadi pada rentang tahun 1998, eh, 1998 sampai 1999. Ketika mamanya Sinta ini sedang mengandung Sinta. Ada banyak kali kejadian janggal dan menyeramkan ketika mamanya ini hamil Wak. Sampai dengan ketika si Sinta ini lahir. Itulah kenapa KHW malam ini aku kasih judul Kelahiranku ya. Nah jadi ceritanya pada tahun 1990-an keluarganya Sinta ini menetap di Jakarta memang Wak. Pada masa itu ayo... Ya, sama mamanya Sinta ini belum punya anak. Alhasil kegiatan mereka sehari-hari cuma diisi dengan bekerja dan juga mengurus rumah. Sampai akhirnya pada bulan April tahun 1998, sebuah kabar bahagia pun datang kepada mereka. Dimana pada saat itu mamanya Sinta dinyatakan positif hamil. Hamilin siapa? Hamilin Sinta lah. Nah kabar kehamilan itu pun langsung disambut dengan sukacita. Keluarga besar dari pihak ayah dan juga mama merasa sangat senang dan juga bersyukur akan hal itu. Nah tapi Wak, bersamaan dengan mama yang sedang hamilin cinta ini kondisi di Jakarta ini ternyata sedang tidak kondusif. Seperti yang kita tahu semua pada tahun 1998 kan Indonesia ini sedang mengalami krisis moneter kan dan dari krisis itulah berbagai kerusuhan pun terjadilah ini di Jakarta kan mulai dari demonstrasi yang berujung dengan tewasnya mahasiswa dari Universitas Trisakti, aksi perusahaan pembakaran dan juga penjarahan toko-toko milik warga etnis Tionghoa. Sampai puncaknya adalah apa? Ketika Pak Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden yang memang menandai berakhirnya rezim orde baru. Ya kan. Kalau kalian browsing tentang kondisi Jakarta tahun 1958 memang ada banyak kali wah, kerusuhan pada masa itu. Kelihatan kali situasinya betul-betul nggak -betul aman karena aku juga ngerasain waktu itu masih kecil kali mama aku masih bunting ini azit. Pasti tahu kali lah kalian gimana kegentingan pada saat itu. Nah, di tengah situasi yang sangat kacau ini wah, ayah juga kesulitan nih untuk menjaga istrinya si mama karena tuntutan pekerjaannya yang memang sangat sibuk. Di mana pada saat itu ayah ini bekerja sebagai pengurus dan juga kondektur sebuah travel. Hal itulah yang membuat ayah pun sering bepergian ke luar kota nih sehingga tidak bisa menemani mama sepanjang hari di rumah akhirnya karena khawatir mama dan kandungannya ini kenapa-napa ayah pun menyarankan mama untuk tinggal sementara dulu di kampung halamannya yang berada di Jawa Tengah karena di sana ada orang tuanya ada keluarganya juga yang bisa menjagain mama lah kamu pindah aja lah dulu ke kampungnya Maya aku juga khawatir kamu sendirian Jakarta kalau misalnya aku tinggal macam mana ayolah ah, aku tinggal aja di sana untuk sementara tapi nanti kalau misalnya papa lagi uh, ada senggang-senggang waktu jengukin mama ya kata Ayolah tenang aja lah. Nah mendengar saran itu mama pun setuju. Pas dikasih tahu ini keesokan harinya wak mereka pun langsunglah berangkat ke Jawa Tengah. Nah ada tuh singkat cerita akhirnya berangkatlah mereka ke Jawa Tengah ini menuju ke kampung halamannya mama. Pada masa itu wak kampung ini memang masih sepi kali dan lokasinya lumayan pelosok Nadia kata si Sinta. Kampungnya ini terletak lumayan jauh wak dari kota. Bahkan untuk menempuh desa terdekat aja kita ini diharuskan untuk menempuh perjalanan sekitar 30 menit gitulah menggunakan sepeda motor. Dan kebanyakan rumah warga di sana juga pada saat itu ya masih berupa rumah-rumah tradisional gitu loh, wak, yang bagian belakangnya itu ada kebun-kebun gitu, kebayang lah kalian ya. Dan di kampung itu, di kampung mama ini cuman hanya ada satu masjid sebagai tempat beribadah warga sekitar, dan juga ada satu lapangan sepak bola yang memang juga jarang digunakan. Nah, rumah neneknya Sinta ini berada tidak jauh dari lapangan sama si masjid itu. Dan seperti kebanyakan warga yang lain, wak neneknya si Sinta ini juga punya kebun dan juga kandang sapi di samping rumahnya. Bisa dibilang suasana rumah nenek ini memang sangat sepi wa apalagi kalau malam oh terasa kali lah gelap kali karena minimnya penerangan di kampung itu nah tapi wa meskipun cukup sepi suasana di sana itu sangat tenang sehingga mama yang lagi hamil pun dapat beraktivitas dan juga beristirahat dengan nyaman jauh kali lah bedanya sama di Jakarta nah dari itu setelah mengantar mama ke sana ayah pun dapat kembali lagi ke Jakarta dengan perasaan yang lebih lega karena ayah tahu bahwa di kampung itu ada banyak keluarga yang selalu bisa menjaga mama dan juga calon anak mereka. Yeah. Ada nah, tuh singkat cerita, tanpa terasa hari-hari pun berlalu. Kandungan Mama semakin besar, dan setelah beberapa kali periksa, Wak, akhirnya mereka tahu nih, kalau anak dalam kandungan Mama berjenis kelamin perempuan, ayah yang mendengar kabar itu pun langsung merasa terharu. Wak. Dan setelah sekian lama ayah terpisah dari Mama karena harus balik ke Jakarta, ayah pun datang lagi nih ke kampung Mama untuk menjenguk istrinya. Waktu itu ayah pergi ke sana dengan menggunakan bus. Setelah itu, ayah turunlah di terminal yang memang terletak di pusat kota, terus lanjut lagi nih, Wak, naik angkot menuju ke kampungnya Mama. Nah, pada saat Ayah naik angkot dari terminal ini, Wah tanpa sengaja Ayah bertemu lah dengan seorang kakek-kakek yang kebetulan waktu itu satu angkot sama si Ayah. Awalnya nggak dengan nih sama kakek-kakek itu, wa, sampai akhirnya ketika angkot ini mulai berjalan beberapa jauh, kakek-kakek ini tiba-tiba nyapa Ayah sambil tersenyum. Kakek itu bilang mau pulang kampung ya Mas, katanya. Oh iya Mbah, kata Ayah kan. Mmm, mau jenguk istri dan anaknya yang masih di kandungan ya kata si kakek ini nah, mendengar ucapan apa si kakek ayah agak ngebat ya. Uh. kok si mbah ini bisa tahu? Kayaknya aku nggak pernah ketemu mbah ini lah sebelumnya. Dia juga bukan kerabat kami. Siapa nih dia? Dalam hati ayah. Oh Simbah siapa ya kok bisa tahu tentang saya kata ayah Nah bukannya menjawab pertanyaan ayah Wak kakek itu malah mengatakan sesuatu yang kembali membuat ayah makin bingung lagi Dia bilang kamu ini udah ditunggu di gunung inilah nggak usah lah disebut di gunung I X Kenapa malah nggak datang Thomas jadinya kan turun ke anak perempuanmu yang belum lahir kata si kakek Eh kok Simbah nih tahu pula calon anakku perempuan Siapa Simbah nih dalam hati ayah Wak Ayah nanya lagi lah eh Maaf, uh, si mbak ini sebenarnya siapa ya? Kok bisa tahu tentang anak saya? Mendengar pertanyaan ayah, kakek itu hanya menatap ayah sambil tersenyum tanpa berkata apa-apa. Percakapan ayah sama kakek itu ya udah cuma gitu aja cukup singkat. Tapi tentunya sangat membekas dalam benaknya ayah. Ayah hanya bisa terdiam sambil berusaha mencerna lagi nih. Apa yang sedang terjadi? Apa maksud si kakek ini? Kenapa dia bisa tahu? Sampailah tanpa terasa angkot yang dinaiki sama ayah itu tiba-tiba berhenti ya kan? Dan kalian tahu apa, apa Angkot itu berhenti tepat di depan sebuah gardu yang memang berada di kampungnya Mama. Eh, udah sampai? Kok cepat kali? Padahal nih, wak, ya kata ayah perjalanan dari si terminal itu mau ke kampungnya paling cepat membutuhkan waktu 40 menit pakai mobil. Nah ini dari pertama kali ayah naik angkot dari terminal terus ngobrol bentar sama si kakek ngobrol singkat padat noa tiba-tiba aja angkotnya udah langsung nyampe di apa kampungnya Mama macam 10 menit nggak sampai tuh nak. Eh kok cepat kali? Tapi betul nih kampung istri aku dia katanya. Di situ ayah langsung bersiap turun dari angkot dengan perasaan yang bingung. Nah lalu ketika ayah udah siap-siap mau turun angkotnya, tiba-tiba saja sambil tersenyum si kakek tadi masih ada loh. Si kakek tadi bilang apa? Jaga baik-baik anakmu ya cah bagus. Dia yang nanti akan menjadi pewaris dari keturunan kita. Nah, kata si kakek dengan canggung ayah cuma jawab oh Iya Simbah, G matur suwun so katanya. Dah ayah pun langsung turun dari angkot dan buru-buru menuju ke rumah mertuanya, rumah nenek. Percakapan janggal dengan si kakek tadi Wak membuat ayah pun jadi khawatir dengan kondisi istri sama anak dalam kandungannya. Iyalah, apa pula tiba-tiba ngomong kayak itu menjadi nggak enak perasaannya Wak. Tapi alhamdulillahnya setelah ayah sampai di rumah, ayah melihat bahwa istri dan calon anaknya dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillahnya. Dan meskipun kondisi mama dan kandungannya sehat Wak, percakapan dengan si kakek misterius di angkot tadi tetap menghantui pikiran ayah. Wah, dan disitulah ayah ini tiba-tiba teringat dengan kisah tentang keluarga besarnya. Lah, emang ada apa? Nadia dengan keluarga besarnya, ayah nah, jadi di peristiwa aneh mengenai si kakek misterius di angkot tadi. Sebenarnya adalah hal yang wajar terjadi di keluarganya ayah. Kenapa? Karena sebenarnya keluarga besar ayah ini bisa dibilang sangat percaya dengan hal-hal mistis. Bahkan kakeknya ayah nih wak ya is kakek buyutnya si Sinta ternyata masih memiliki garis keturunan dari panglima kerajaan Jawa Tengah di masa lalu. Dan selain itu kalau dari keluarganya mama aku Nadia kakeknya mama ini juga ternyata masih memiliki keturunan darah biru. Jadi leluhur keluarganya si Sinta ini bisa dibilang bukan orang-orang sembarangan lah Wak. Disitulah ayah mikir oh ya sudahlah mungkin kejadian tadi memang ada kaitannya nih dengan leluhur keluarga aku. Gak usah terlalu dipusingin kali lah kan yang penting istri sama anakku sehat sekarang gitu dalam hati ayah. Nah, datukan Wak singkat cerita tanpa terasa sampailah waktunya Mama melahirkan. Tapi wak, meskipun kandungan mama ini udah memasuki usia 10 bulan, entah kenapa Sinta ini masih belum juga lahir, Wak. Sampailah di tanggal 20 Januari 1999, beberapa hari setelah Idul Fitri itu, Nat, di waktu subuh mama ini tiba-tiba merasakan mules yang teramat sangat. Disitulah mama yakin kalau ini nih saatnya aku melahirkan nih. Nah, pada masa itu, ibu-ibu yang melahirkan di kampung ini masih banyak yang menggunakan jasa dukun beranak. Alhasil ketika mama ini udah mulai mules, pihak keluarga pun langsung memanggil lah itu kan dukun beranak untuk datang ke rumah mama, rumah nenek. Dan gak lama setelah si dukun beranak ini sampai di rumah, kejadian janggal pun mulai terjadi di sana, Wak. Tapi sebelum lanjut nih aku mau jelasin sedikit tentang layoutnya rumah nenek, Wak ya. Jadi, Wak, seperti kebanyakan rumah-rumah di Jawa pada umumnya, rumahnya nenek ini juga memiliki ruang tamu yang luas, lapang gitu. Dan ruangan itu diisi oleh beberapa meja dan juga kursi untuk menjamu tamu. Sedangkan ruangan selebihnya memang dibiarkan kosong gitu aja, Wak. Dan untuk kamarnya tepat berada di sisi kanan ruang Tamu terus ada dua kamar, gitu kamar satu diisi sama kakek nenek, sedangkan kamar dua dipakai sama mama, dan di kamar dua inilah mama melahirkan si cinta, atau nah, nanti dapur di bagian belakang rumah bersebelahan dengan tempat penyimpanan kayu bakar. Kurang lebih kayak gitu lah, Wah, ele otek bayang lah ya. Nah, lanjut lagi nih. Jadi, ketika dukun beranak ini sedang memeriksa kondisi kandungan mama, di saat yang bersamaan secara mengejutkan, mama ini tiba-tiba bisa melihat sosok makhluk astral di situ, di sekeliling rumah tuh. Tapi untungnya bukan sosok-sosok menyeramkan yang mama tengok, nah. Mama malah melihat kehadiran adik kandungnya yang sudah lama meninggal dunia. Hah, sosok adiknya Mama, wicis tantenya Sinta ini, tiba-tiba muncul lagi di samping Mama dan memegangi perut Mama yang sedang mules itu karena kontraksi. Jadi sosok adiknya Mama ini, wak macam bantuin Mama buat lahiran gitu, ha? Dan gak cuma itu aja, selain melihat kehadiran adiknya, secara ajaib Mama ini juga bisa melihat ada sosok-sosok lain yang tampak sedang berjaga di pintu depan rumah Wah Eh tapi kan Mama dalam kamar, Adik kok bisa tertengok? Ditambah lagi rumah nenek ini pun juga bersekat-sekat. Ah itu dia Wak, entah kenapa nih kata Mama ya, entah kenapa kenapa penglihatan mama pada saat itu bisa menembus sampai ke halaman depan. Dan di depan pintu rumah itulah mama bisa melihat ada empat orang berpakaian seperti seorang prajurit kerajaan Jawa di masa lampau. Dan selain itu juga Wah di halaman depan rumah juga ada banyak kali perempuan-perempuan cantik yang tampak seperti seorang dayang. Di momen itu mama sebenarnya udah kebingungan Wah Eh kok bisa aku tiba-tiba nengok sosok-sosok tadi ini ya kan? Itu nggak mungkin keluarga aku, itu bukan sanak saudaraku. Aku tahu itu pasti bukan manusia. Aku nih bukan indihome dalam hati mama. Tapi meskipun kebingungan mama tidak sempat lagi mempertanyakan hal-hal itu karena mama cuma fokus pada bayinya yang akan lahir. Semua orang yang ada di sana termasuk si dukun beranak ini Wak juga saling bekerja sama untuk membantu persalinan mama. Mereka pun terus tunyu mengatin mama do, yaca, ayo dok bismillah ngaden ya cah ayu tarik nafas buang tarik nafas buang kata mereka mensupport mama gitu lah terus berulang-ulang kan Wak tapi sayangnya meskipun mereka sudah mengerahkan seluruh tenaganya untuk membantu persalinan mama di Tunggu punya tunggu sampai waktu menunjukkan jam setengah sebelas siang Nadia bayi dalam kandungan Mama Wici Sintanya tetap juga belum mau keluar dari subuh sampai siang di situ perasaan Mama aku Nadia udah nggak karu-karuan lagi energi Mama juga makin habis lah kan karena Mama ini terus menerus merasa mules dan juga kontraksi dan selain itu Wak, bagian yang makin menyeramkannya adalah di saat yang bersamaan sesuatu yang janggal lagi-lagi terjadi di mana entah kayak gimana ceritanya nih Nadia ya tiba-tiba aja angin di sekitar rumah neneknya mendadak bertiup dengan sangat kencang. Saking kencangnya sampai-sampai angin itu terlihat macam puting beliung, Nat. Dan anehnya lagi, wah angin itu cuman berputar-putar mengelilingi rumah nenek aja. Rumah nenek aja, suasana di rumah lain atau di tempat lain tenang-tenang aja nampak ya. Cuma di rumah nenek itulah wah ada angin ribut tuh. Barulah itu Wak, sekitar 20 menit kemudian lama lo ini, angin yang semula berhembus dengan sangat kencang itu barulah itu mereda. Pun meredanya nggak pelan-pelan gitu, Nak, tiba-tiba, "hut" berhenti. Tapi masalah juga nggak berhenti sampai di situ aja, wah. Tidak berselang lama kemudian keanehan lain juga muncul. Ini masih siang loh nih Wak ya masih jam 11an. Keanehan kedua terjadi pada saat itu Wak. Lemari yang ada di kamarnya mama ini secara mengejutkan terbuka pintunya. Zep. Padahal orang-orang nggak -orang ada yang buka lemari itu dan tidak ada juga di sekitar uh, lemari ini Wak. Pintu lemari itu juga yang diceklek-ceklek gitu loh baru bisa kebuka. Ini tiba-tiba terbukanya kayak gitu. Eh astagfirullahaladzim kenapa pintunya terbuka sendiri nih? Ada apa ini? Ketong mereka semua kan. Nah belum reda lagi rasa kagetnya Wak. Mereka kembali dikejutkan dengan album-album foto yang tiba-tiba meloncat keluar dari dalam lemari itu. Wak bukan jatuh nih wak ya macam mm, macam ada yang ngelempar dari dalam lemari itu ditengok semuanya nah dia ditengok nenek aku ditengok tante tante aku dan selain itu juga wak hampir di waktu yang bersamaan dari arah belakang rumah arah dapur sama ruang penyimpanan kayu bakar tuh mendadak muncul suara yang sangat gaduh entah itu suara apa sebenarnya ya tapi yang jelas suara tadi tuh berisik kali dari belakang suara gaduh yang awalnya hanya terpusat di bagian belakang rumah lama kelamaan mulai menyebar ke berbagai titik yang ada di rumah wak yang paling terdengar jelas adalah dari arah mana atap rumah. Hmm. Pada saat itu, Wak, dari atap rumah nenek ini yang muncul suara berulang-ulang terus kayak gitu. Dan kalau misalnya didengar sekilas, waw, macam ada orang lagi mukul-mukul atap rumah itu, tapi siapa pula orang lagi iseng-siang-siang manjat ke atap rumah nenek?" Ya, kan, nah, disitulah Wak, mereka sadar kalau apa yang sedang terjadi ini jelas bukan disebabkan oleh manusia, melainkan berkaitan dengan sesuatu yang. Goib. Suasana gaduh dan mencekam itu pun terus berlangsung sampai tanpa terasa Jam dinding menunjukkan waktu di atas jam 11 siang Nah sebentar lagi masuk waktu zuhur nih ya kan Nah kebetulan pula wah Ustadz yang biasanya azan di masjid Lewat tuh di depan rumah nenek Karena memang jalan mau ke masjid harus melewati rumah nenek dulu wah Dan kalian tahu apa? Pas Ustadz nih udah nyampe pas sekali di depan rumah Dengan intonasi tinggi dan juga ekspresi yang terkejut Tiba-tiba ya ustad nih teriak Heh Astagfirullah. Kalian dari mana? Ini ini kenapa nih pada kumpul dalam rumah nih? Kata Ustad. Nah ayah yang pada saat itu sedang berjaga di depan rumah, Wah refleks langsung ngampirin si Pak Ustadz ini kan? Dengan bingung ayah pun nanya, eh kenapa Pak Ustad ada apa? Kok bapak tiba-tiba kaget kayak gini? Kata uh, si ayah. rumah ini kenapa ramai kali nih? Hah kenapa? Sebenarnya ada apa ini mas? Oh ini pak mohon maaf istri saya mau melahirkan pak Di dalam ada sanak keluarga sama dukun beranak yang lagi bantu istri saya melahirkan ini pak Loh terus anak kamu gimana? Udah lahir? belum ya pak. dari tadi pagi subuh lo itu udah mulus-mulus tapi sampai sekarang bayinya belum keluar. itulah kenapa orang-orang pada kumpul di sini untuk bantu istri saya pak. maaflah ya kalau misalnya malah jadi buat keramaian pak ya. iya allah ya Robby pantas sajalah lah. bapak tadi memang kaget karena ya rumah ini kenapa mendadak ramai. tapi maksud bapak ya mas bukan ramai karena kalian kata si Ustad. eh ramai karena apa nih pak? melihat ayah yang lagi kebingungan dengan nafas yang berat pak Ustadz ini pun langsung mengatakan. Mas, ada banyak jin yang keluar dan juga berkeliling di sekitar rumah ini. Tapi alhamdulillahnya mas, mereka nggak bisa tembus nih masuk ke dalam rumah. Rumah ini banyak yang ngejaga mas. Mereka baik sih, mereka datang ke sini untuk menjaga anakmu yang akan lahir. Kata Pak Ustadz. Mendengar ucapan Ustadz ini seketika ayah pun langsung terdiam. Di situ ayah mikir, eh apa mungkin ya semua hal aneh yang terjadi ini mulai dari lemari yang terbuka sendiri, angin topan puting beliung, sampai suara gaduh-gaduh yang mengelilingi rumah adalah Ulah dari jin-jin yang tadi Pak Ustad maksud melihat ayah yang tampak syok tadi. Pak Ustad pun melalui, "Udah, udah, Mas, kamu jangan khawatir. Banyak-banyak berdoa ya, baca bismillah. Tenang aja, anakmu ini sudah pasti banyak yang menjaga. Ya udah, Mas, ya, Bapak mau lanjut dulu ke masjid ini mau memandangkan azan nanti. Sambil nunggu azan zuhur, insyaallah Bapak bantu doa dari masjid. Semoga persalinan istri kamu lancar," kata Pak Ustad. "Oh iya, Pak Ustad, nuwun ya, Pak? matur suwun ya, Pak Ustad? Mohon doanya, nggih Kata yang udah ada, Mas, tenang." Dadah tuh gak lama kemudian Pak Ustadz pun beranjak lah pergi menuju ke masjid Wak. Berhenti Nadia abis tuh yang Enggak Wak makin menjadi adi. Angin puting beliung yang tadi sempat muncul tuh mendadak datang lagi. Bahkan kali ini angin itu datang dengan lebih kencang Wah Dan selain itu juga suara duk-duk-duk yang mengelilingi seluruh sisi rumah ini juga terdengar makin keras lagi Nadia. Suasana di sana terasa makin mencekam. Tapi ayah serta keluarga yang lain tidak mau terlalu larut dalam situasi ini. Mereka <tuk> Mereka langsung buru-buru merapikan album-album foto yang tadi terlempar ke lantai itu ada di lemari dan merapikan lagi ke dalam lemari. Dan setelah itu mereka pun kembali lagi fokus membantu mama dalam melahirkan. Tarik lagi Ndo, tarik nafas, keluarkan yuk. Digitu-gitu -gitu kan ini support kali lah. Enggak lama kemudian suara beduk masjid tiba-tiba terdengar Wak. Menandakan bahwa saat itu waktu zuhur sudah tiba. Dan bersamaan dengan suara beduk itu Wak, segala macam gangguan yang semula Menyelimuti rumah nenek ini mendadak apa? Berhenti. Berhenti tiba-tiba langsung lenyap aja kayak gitu. Macam baru dilepaskan. Suasana di rumah itu mendadak hening dan yang terdengar hanyalah suara beduk masjid. Terus ketika azan zuhur berkumandang sebuah peristiwa pun terjadi. Di mana tepat pada saat Pak Ustadz tadi mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di momen itulah Nadia, mama aku baru bisa melahirkan. Baru pecahlah itu suara tangisan si Sinta ini. Beriringan dengan gema suara azan dari tua masjid merinding aku. Merindingnya kali ini lain Wak, ya. Dan setelah melalui perjuangan yang panjang, Sinta akhirnya berhasil dilahirkan dalam keadaan sehat dan juga selamat tanpa kurang satu apapun. Masya Allah, bagusnya kok Sinta lahir pas azan subuh. Eh azan subuh pula, azan zuhur berkumandang, mantap. Dan setelah bayi Sinta ini lahir, Mama pun merasa sangat lega dan juga terharu. Tapi wak, pada saat itu tubuh Mama ini juga masih lemah sekali lah tentunya kan. Nah di tengah kondisinya yang sudah mulai kecapean itu, Mama lagi-lagi kembali melihat ada sosok-sosok astral yang muncul bukan di luar lagi, Wak. Di dalam kamarnya. Hmm. Ingat kalian tadi di awal aku cerita apa? Kalau sebelum melahirkan, Mama ini kan sempat melihat ada banyak sekali perempuan cantik seperti Dayang yang sedang berjaga di halaman depan rumah kan, Wak? Nah, tepat setelah bayi Sinta ini lahir, Wak, beberapa Dayang-Dayang itu akhirnya masuk tuh ke kamarnya si Mama. Tapi pada saat itu mereka nggak hanya sendirian, Wak. Waktu itu Dayang-Dayang ini tampak seperti sedang mengawal seorang perempuan yang wajahnya nat kata Mama aku cantik kali, cantik kali. Mama ini sebenarnya nggak tahu nih siapa perempuan itu ya. Tapi dari penampilannya Mama yakin ...bahwa perempuan ini adalah seorang ratu. Nah melihat kedatangan sosok perempuan itu... ...Mama hanya bisa terdiam terpaku memandang si ratu ini. Di satu sisi Mama terkagum-kagum dengan ratu yang memang tampak sangat cantik itu. Tapi di sisi lain Mamanya juga yang ngerasa ketakutan kali lah. Karena Mama tahu kalau sosok ratunya bukan manusia Wak. Dengan tatapan matanya yang hangat ratu itu pun terus memandangi Mama dan perlahan-lahan sang ratu dan juga para dayangnya ini berjalanlah kan mendekati si mama dan ketika posisi mereka sudah saling berhadap-hadapan wah dengan suaranya yang lembut ratu itu bilang "Kamu yang tenang ya Cah Ayu, mulai hari ini aku akan membantu menjaga anakmu." aku tidak sendiri. Ada enam leluhur lainnya yang akan ikut menjaganya. Kata si Ratu, Wak. mendengar ucapan sang Ratu, Mama makin bingung lagi. Aduh, ini maksudnya apa ya? Tapi entah kenapa, Wak, pada saat itu Mama ini cuma bisa ngefreeze aja sambil berkata, Geh, ratu, terima kasih, matur suwun, kata mama. tuh enggak lama setelah itu, ratu sama dayang ini pun pergilah, itu perlahan-lahan, dan bersamaan dengan kepergian mereka, segala situasi di rumah nenek pun seketika jadi balik normal. Ah. Belum habis Wak, terus besok harinya nih Mama yang memang penasaran dengan segala kejadian janggal pada saat melahirkan si Sinta ini Akhirnya memilih untuk menceritakan hal itu ke kakek dan nenek Mama cerita lah itu kan tentang sosok-sosok prajurit yang dia lihat Sampai dengan kemunculan sang ratu yang sangat cantik itu Dan setelah mendengar cerita dari Mama Secara mengejutkan tepat di situlah Wak Nenek sama kakek aku nih bilang Nadia Apa yang kamu lihat kemarin itu memang betulan Do Anakmu memanglah anak yang akan menanggung garis Keturunan dari kalian berdua, Mama yang waktu itu masih kebingungan nanya lagi, "Eh, maksudnya gimana tuh, Bapak Ibu, anak saya ini kenapa anakmu itu spesial? Kelebihannya akan muncul nanti ketika dia berusia 25 tahun." Kelak, dok, dengan kelebihannya itu, anakmu akan bisa membantu banyak orang. Itulah kenapa banyak leluhur yang ikut menjaga anakmu, kata si kakek, dan ucapan itu pun terus terkenang dalam benak Mama. Wak. Sampai akhirnya, nggak kerasa pada saat itu si Sinta ini sudah memulai abranya dewasa nih karena latar belakang keluarganya yang sangat sangat kental dengan halal mistis. Siapa mistis, Wak? Sinta ini juga jadi punya banyak kenalan orang-orang pintar. Dan anehnya nih, ha, setiap kali aku bertemu dengan orang-orang pintar tuh Nadia ya, mereka ini seketika langsung bersikap sopan kali sama aku. Aku pun kadang nggak enak. Padahal mereka lebih tua loh. Harusnya aku nih lah yang lebih muda nih yang hormat sama mereka ya kan. Ini malah sebaliknya. Bahkan nih, Wak, ya pada saat pertama kali bertemu dengan Sinta, spontan semua orang-orang pintar ini langsung mengatakan hal yang sama semua ya, Nad? Mereka selalu bilang kamu banyak yang yang jagain, dok. Mereka kuat-kuat semua. Dan selain pengakuan orang-orang yang memang ternyata juga bisa melihat sosok-sosok yang menjaga si Sinta ini, Wak. Ketika tumbuh dewasa, Sinta ini juga udah mulai bisa merasa kalau diri aku ini beda dari yang lain, Nah, Entahlah kelebihan apa yang ah, nantinya akan aku miliki waktu aku umur 25 tahun. Sekarang masih 24, Wak. Eh, 24 kan? Iya kan, Sinta? Iya, 24. Tapi yang jelas pada saat ini Sinta bisa melihat makhluk-makhluk astral dan bahkan juga bisa mengetahui sifat asli dari seseorang, Wak. Hal itu juga kadang membantu cinta dalam berteman nih dia jadi tahu teman mana yang tulus mana yang enggak ada plus minus juga kalau misalnya bisa nengok kayak gitu Wak, ya menurutku minusnya apa nadia capek loh Katanya kan kayak gitu. Tapi ini anyway, selain itu juga si Sinta ini juga sering mendapatkan penglihatan tentang orang-orang jahat di sekitarnya, Wak. Misalnya aja nih Sinta juga eh, sempet sharing. Pada saat itu adik aku tuh punya pacar, Nat. Tapi waktu itu aku belum pernah nih main ke rumah pacar adik aku. Nah, pada suatu hari mama eh pacar adik aku nih tiba-tiba jatuh sakit. Adikku nanyalah ke si Sinta ini kan, "Mbak, itu ibunya pacar aku sebenarnya sakit apa sih?" Dan kalian tahu Wak, di situ Sinta jawab apa? Entah gimana ceritanya Sinta ini bisa tahu apa yang terjadi sebenarnya sama si ibu Uh, ade ini, eh, ibu, ibu adik pula, ibu pacarnya adik ini, Wak. Di situ Sinta bilang, ibunya pacar kamu ini lagi disantet. Ada sosok perempuan di rumahnya. Nah, yang ngirim santet ini si A. Dia tabiatnya kayak gini, 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 gini gitu, Wak. Bahkan nggak cuma itu aja, Sinta ini juga bilang kalau misalnya setiap kali dia ini melihat ada orang-orang yang kena santet, secara ajaib, nah dia entah kenapa aku tuh seperti mendapatkan bisikan tentang bagaimana cara untuk menyembuhkan si orang kena santet ini. Apakah ini yang dimaksud dengan kelebihan Sinta yang kelak akan sangat bermanfaat untuk untuk menolong orang Wallahualam yang jelas kita sama-sama berdoa aja semoga apapun kelebihan yang dimiliki Sinta itu nantinya nih ya, tidak membahayakan diri Sinta beserta juga keluarganya dan semoga juga kelebihan ini betul-betul digunakan dalam kebaikan ya Sinta ya bisa macam-macam Sinta ya Oke okay, Wak jadi itu tadi kisah tentang kelahirannya Sinta Betul-betul agak mind blowing ini ya kan Ketika orang-orang lahir dengan didampingi oleh tim medis Pada saat itu Sinta ini malah didampingi langsung Oleh leluhur keluarganya Dan tanpa dia duga-duga ternyata leluhurnya ini pula yang datang menjaga si Sinta Karena Sinta adalah anak yang istimewa Sejak lahir Wak si Sinta ini sudah digadang-gadangkan Kelak akan punya kelebihan yang sangat bermanfaat untuk membantu banyak orang Sinta ini senang membantu orang-orang dengan kelebihannya itu Wak Walaupun hal ini juga sering membuatnya ketakutan pada saat harus melihat keberadaan sosok-sosok makhluk gaib capek juga aku nah dia takut juga aku emang segala sesuatunya pasti ada itu tadi yang aku bilang pasti ada plus dan minusnya aku tahu Sinta ini juga sebenarnya nggak minta dilahirkan dalam keadaan seperti itu tahu kali tapi aku salut juga lo sama dia karena dia bisa menerima kelebihannya itu dan menggunakannya di jalan yang benar sekali lagi kita doakan aja lah sama-sama semoga Sinta dan keluarganya selalu dalam keadaan sehat dan juga berada dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa ya? Amin ya robbal alamin Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide-ide dan saran-saran untuk di selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak, bye.